Pemirsa, liburan panjang kali ini membuat volume kendaraan di jalur utama Pantai Utara Jawa meningkat. Di Brebes, Jawa Tengah, mobil dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah memadati jalur utama Pantura sejak Kamis sore hingga malam hari. Puluhan petugas dikerahkan untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas guna mengantisipasi terjadinya kemacetan. Catatan di Satlantas Polres Brebes, volume kendaraan diprediksi mengalami kenaikan hingga 30% dari hari biasanya. Pada hari biasa, jumlah kendaraan yang masuk ke Jawa Tengah rata-rata sebanyak 500 per jamnya. Namun untuk saat ini, jumlahnya naik mencapai 700 per jamnya. Musim libur panjang yang berbarengan dengan jadwal pengiriman barang oleh kendaraan berat menjadikan jalur Pantura semakin padat. Meski terjadi lonjakan yang cukup tajam, namun masih terlihat lancar. Meski di beberapa ruas jalan sempat terjadi kemacetan.